Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu ini mari sini. Ya, sebelah kanan sebagian juga. Yang di belakang finisi ya? Finisi Pak, ya, oh. Karena Pangkep merupakan wilayah kepulauan ya. Jadi ini saya mau tanya dulu Ibu, berapa lama, berapa jam desain dekor ini? Bapak PKK dulu. Nah, berapa lama? Satu jam. Oh, satu jam, coba satu jam. Ini yang desain seperti ini siapa? Desain dari PKK. Desain sendiri? Desain sendiri? Wah, luar biasa ini desain sendiri katanya, Bapak. Kalau Ibu, siapa yang desain sendiri? Okay. Ini dari kain-kain begini memang dibikin khusus dulu ya? Dari kain biasa kita gunting, kemudian dalamnya ini pakai kawat. Oh, ini kain-kain bekas ya? Iya. Wah, coba lihat, berkreasi tidak harus yang baru-baru. Dengan yang bekas pun kita berkreasi. Kemudian yang... Mohon perhatian untuk para kabupaten kota. Dan tak kalar. Ini paling banyak pesertanya. Ulangi tak kalar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini beserta para pengurusnya, dan tentu saja yang saya hormati pula para pengurus dari Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya sayangi Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang berada di samping saya dibisikin Bu, yang saya sayangi. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul bersama Bu. Ini yang pertama kalinya Bu ya, semenjak kita pandemi COVID-19 ini pertama kali kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Dan Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk seluruh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota beserta para pengurus dan juga dari provinsi yang telah semangat dan antusias mengikuti kegiatan ini yang merupakan rangkaian acara HKG Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-50 tahun 2022. Setengah abad sudah PKK, berarti kita harus makin matang dalam hal program-programnya sebagai mitra kerja pemerintah. Kemudian ini Ibu-ibu sudah kepanasan kayaknya ya. Jadi sebentar lagi kita mulai. Semangat Ibu, tunjukkan yang terbaik dari masing-masing ciri khas kabupaten kota, kekompakannya, kebersamaannya, dan tentu saja keikhlasannya yang paling penting, serta rasa syukur. Siapa kita? Bikinan sendiri, langsung dipakai sendiri. Inilah PKK yang kreatif. Terima kasih banyak Ibu dan seluruh Ibu PKK Kabupaten Takalar. Jangan lupa Makassar.
jangan ibu. Jagung apa namanya? Merdeka kemana? Tak kalah. Kami dari Jackson. Siap sedia mengabdi Nusa Bangsa, PKK tangguh luar biasa, PKK tangguh luar biasa. Kenalkan kami dari PKK, kadernya tangguh semua. Selalu siap sedia mengabdi Nusa Bangsa, PKK tangguh luar biasa. Yo, ayo ke Takalar.
Hari ini adalah kegiatan yang terakhir ya, pada hari Jumat ini. Pertama diawali dengan defile. Ya, Kabupaten Takalar, semua tim penggerak PKK Sulawesi Selatan sudah bersiap-siap sejak jam 6 ya, untuk membuktikan bahwa kader PKK tidak pernah mager ya, tidak pernah malas gerak ya. Jadi dan ini kami tim penggerak PKK hadir di Makassar ya, di Sulawesi Selatan, untuk mempromosikan semua kegiatan tim penggerak PKK, termasuk yang mungkin semuanya sudah mendengarkan kita lagi promosi ke Takalar, ayo makan ikan ya, kemudian ke Takalar, ayo kita tanam kelor bersama ya, dan ke Takalar itu banyak jenis rumput lautnya yang menyertai ikan-ikan tersebut. Jadi ayo ke Takalar, ayo makan ikan ke Takalar. Oke, siapa kita? Sekali lagi, untuk Kabupaten Kota yang didampingi langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK-nya, untuk dapat memasuki rumah jabatan Gubernur. Ya itu dulu yang penting. Panitia sudah ada yang menjawab? Oke, kita mulai ya. 3. Aduh. Tabe. Mohon ibu tabe. Ibu tabe. Tabe.